Iya, kita bikin video jual batu lagi bosku ya. Jadi seperti ini ya, contoh batunya kita sudah bisa lihat ya. Ya, jadi yang saya jual ini bosku ya, ada 9 nomor batu. Jadi sebelum saya melanjutkan videonya nih, buat yang baru menonton video-video Atenta SB Channel, jangan lupa dukung selalu dengan klik jempol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga ya, untuk share dan komen-komen nih. Di setiap video-video Atenta SB Channel yang Anda sukai, like and subscribe Atenta SB Channel. Ya, jadi video akan kita lanjutkan bosku ya. Jadi ini langsung saja bosku ya. Ini akan saya pertunjukkan nomornya bosku ya. Dan sekalian juga menyebutkan nama batunya. Dan sekalian juga menyebutkan harganya gitu ya. Oke, jadi langsung saja ya. Ya, ini untuk yang nomor satu ini nama batunya Batu Labrador. Untuk yang nomor 2 ini nama batunya Batu Lapis Lazuli. Untuk yang nomor 3 ini Batu Blue Apatite. Untuk yang nomor 4 ini Batu Kecubung Ametis. Untuk yang nomor 5 ini Batu Red Garnet. Untuk yang nomor 6 Batu Red Garnet. Nomor 7 Batu Red Garnet. Untuk yang nomor 8 ini Batu Klawing. Untuk yang nomor 9 ini Batu Klawing ya. Ya, jadi nah, untuk harganya ini akan saya beri tunjuk ya. Apa saya beritahu gitu maksudnya ya. Nah, untuk harganya ini per nomor batu harganya serba 150.000. Ya, saya ulangi kembali ya untuk harganya ya. Ini harganya per nomor batu harganya 150.000. Nomor 1 harga 150.000 sampai nomor 9 ya. Ya, ini kalau untuk yang 8 sama 9 ini kan banyak ya batunya. Ini saya kasih murah-murah gitu ya. Karena apa? Ini untuk yang 8 dan 9 ini ibarat harga obral ya. Harga obral, harga cuci ember. Ya, kenapa saya bilang cuci ember gitu ya? Karena kan ini tadi batunya berada di ember gitu ya. Embernya kebetulan mau dicuci. Jadi batunya tuh mau diobral gitu ya. Nah, jadi saya menyebutnya harga cuci ember gitu ya. Nah, biasanya kan ya kalau orang-orang dagang kan harga cuci gudang gitu ya. Nah, karena saya tidak punya gudang. Saya punyanya ember. Jadi saya buat aja harga cuci ember gitu ya. Jual murah itu ya. Nah, itu istilahnya buat ini aja ya. Nah, seperti cuci gudang lah gitu. Tapi kan saya nggak punya gudang ya. Gudangnya hanya penyimpanannya di ember gitu ya. Jadi ya seperti itu ya. Oke ya. Jadi nanti bila bosku ya. Ya, ada yang ingin membeli ya. Nanti hubungi saja nomor WA saya 0857-8199-5551 ya. Ya, ini saya sebelum memulai ya. Memvideokan batunya dari yang nomor satu. Ini saya mau mengenalkan diri dulu gitu ya. Karena kan ada beberapa ya subscriber baru ya, banyak ya yang mensubscribe ya. Nah, mungkin dia ingin membeli batu saya ya, masih belum kenal gitu ya, masih baru nonton gitu ya. Jadi saya ingin mengenalkan diri dulu gitu ya. Nah, jadi ini channel saya nih bosku ya. Ini Atenta SB Channel nih. Sebentar. Iya ini. Nah, ini channel saya nih, Atenta SB Channel ya. Tuh ya. Ini video-video saya ya. Batu-batu saya yang saya jual gitu ya. Nah, ini saya nih bosku ya, ingin meng... Nah, jadi untuk transaksi dijamin amanah gitu ya, karena kita ini berjualan di YouTube ini dari tahun 2017 bosku sampai 2024 ini masih terus berjualan. Nah, video saya itu aktif terus ya. Nah, jadi untuk transaksi di Atenta SB Channel dijamin amanah gitu ya, jangan ragu dan jangan khawatir gitu ya. Ya, ini saya nih. Iya. Iya, ini kan sekalian berkenalan gitu ya. Mungkin ada yang mau membeli ya, masih belum kenal sama saya, baru menonton gitu ya. Nah, ini saya nih. Jadi transaksi dijamin amanah gitu ya. Jangan ragu dan jangan khawatir gitu ya. Oke ya. Nah, jadi langsung saja ya. Ini akan saya videokan dari yang nomor satu gitu ya. Ya. Diperhatikan video bosku ya. Ya, ini untuk yang nomor satu nih bosku. Ya, sebelum saya ini ya, saya memulai memvideokan dari yang nomor satu, saya ingin ini dulu menjelaskan cara transaksi pembeliannya ya. Untuk pembeliannya melalui transfer bosku ya. Jadi nanti bila bosku ingin membeli, hubungi nomor WA saya 0857-8199-5551. Ya, nanti akan diberikan nomor rekening gitu ya. Setelah bosku sudah mentransfer, dipotokan bukti transferannya, lalu kirimkan alamat lengkapnya ya. Saya mengirimnya pakai JNE, ongkos kirimnya dibayarkan di penerima ya.
Jadi untuk pembelian batunya saja yang ditransfer, untuk ongkos kirim bisa dibayarkan di penerima ya. Oke, jadi langsung saja ya. Ini akan saya videokan dari yang nomor 1 ya. Ya, ini untuk yang nomor 1 ini batu Labrador ya. Ini ada 3 nih batunya nih. Ini saya turunin dulu ke bawah karena di sini mau buat tempat plastik ya, nih. Nanti kita videokan satu-satu batunya ya. Ya ini bosku nih. Nih. Tuh ya. Nama batunya ini batu Labrador ya. Ya, tuh warnanya. Nih, baliknya nih. Itu ya. Itu ya. Ini harus goyangnya harus pas nih. Warnanya bagus ya. Ya, wah. Gitu ya. Ya ini untuk yang nomor 1 ya, batu Labrador namanya. Ini batunya ada 3 ya, kita videokan satu persatu. Nah, ini. Batu Labrador namanya. Ya. Ini kita jual murah-murah saja ya, siapa cepat dia dapat ya. Ya ada harga cuci ember. Ya, nih. Ada harga cuci embernya ya, itu batu klawing ya. Iya, batu klawing itu harga cuci ember. Ya. Ya, ini untuk yang nomor 1 ya. Batunya ada 3 bosku ya. Kita videokan satu-satu nih. Ya, ini ada satu lagi bosku. Nih, satu lagi nih. Bulat nih ya, kayak itu seperti bakso ya. Kemarin kan saya ada buat video juga itu ya, batu ada red garnet, ada batu-batu lain ya. Nah itu video itu habis semua bosku, iya diborong. Jadi banyak yang nanyain itu ya, nanyain batu red garnet. Jadi saya membuat video terbaru gitu ya, sama batu itu klawing gitu. Jadi saya membuat video yang terbaru gitu ya. Karena kemarin batunya itu udah habis, udah diborong sama pembeli gitu ya. Ya kayak gini ya. Ya ini untuk yang nomor 1 ya, batunya ada 3 ya. Ya ini nomor 1 saya sudah videokan semua ya. Nama batunya batu Labrador ya. Untuk yang nomor 1 ini isi batunya ada 3. Ya, kita akan melanjutkan lagi memvideokan yang nomor 2 ya. Nomor 2 nih. Ini plastiknya bosku ya. Untuk yang nomor 2 ini, nama batunya ini batu lapis lazuli ya. Saya turunin dulu ya batunya. Ini isinya ada 5 bosku ya. Nih, batu lapis lazuli bosku. Batu lapis lazuli ya. Batu lapis lazuli ya. Tuh. Batu lapis lazuli ya. Ya ini nomor 2 ya. Ini bosku. Nama batunya batu lapis lazuli ya. Ya, kita videokan ya satu persatu ya. Nah, ini bosku nih. Oh ya, nama batunya nih batu lapis lazuli ya. Batu lapis lazuli, batunya ada 5 ya. Ya ini ya, nih. Nama batunya batu lapis lazuli. Ini ya. Batu lapis lazuli ya. Cantik motifnya ya. Iya, kalau batu lapis lazuli ini yang diambil warna dan motif. Gitu ya. Karena ada itunya bosku, ada seret-seret kayak apa ya, seret-seret emas kayak gitu ya.
relik-reliknya. Kilo-kilo itu ya tuh. Ya istimewanya di situ kalau batu lapis lazuli ya. Ya saya rasa ya para penghobi batu sudah paham gitu ya tentang keistimewaan batu lapis lazuli ini ya. Ya ini untuk yang nomor 2 ini saya sudah videokan semua ya. Kelima batunya yang saya jual ya. Ini nomor 2 nih ya. Ya kita akan melanjutkan lagi memvideokan yang nomor 3 ya. Untuk yang nomor 3 ini batu blue apatite ya. Nih plastiknya bosku. Ini untuk isinya nggak dihitung sama saya karena banyak ya. Nggak saya hitung. Ini segini lah ya. Pokoknya nanti kita videokan satu persatu. Nah, nanti bosku diperhatikan ya. Diperhatikan ya. Karena akan kita videokan satu persatu dan langsung kita masukkan ke dalam plastik. Ya diperhatikan video bosku ya. Nih batunya bosku. Batu blue apatite ya. Nama batunya batu blue apatite. Ini ya. Batu blue apatite ya. Nih. Senterannya gini ya, masuk ya, tembus ya. Senteran batunya tembus ya tuh. Karena kelihatan tembus ya di sini ya, di video ya. Ya ini ya. Nama batunya batu blue apatite. Nih. Perhatikan videonya bosku ya. Ya. Jadi perhatikan video bosku ya. Nama batunya batu blue apatite ya. Senterannya tembus ya. Nama batunya batu blue apatite. Tulisannya apatite gitu ya. Blue apatite. Jadi baca blue apatite gitu ya. Ini ya. Ya. Blue apatite. Ini ya senterannya. Nama batunya blue apatite ya. Ini ya perhatikan video bosku ya. Nama batunya batu blue apatite ya. Blue apatite tulisannya begitu. Blue apatite. Iya, yeah, dibacanya blue apatite ya. Nah, ini ya. Ya jadi nanti bila bosku, nah kalau ada yang tertarik gitu ya, videonya dibagikan ke WA saya. Lalu sebutkan yang nomor berapa yang bosku tertarik dan diminati ya. Nomor WA saya 0857 81 99 55 51. Ya nama batunya nih ya, nomor 3 blue apatite ya. Si batunya ada banyak ya. Nah, saya tidak ngitung ya karena kalau agak banyak saya repot ngitungin ya. Jadi divideokan satu persatu aja gitu ya. Nanti kan para penonton lah yang memperhatikan batunya gitu ya. Gitu ya. Ini ya, perhatikan videonya bosku ya. Nama batunya batu blue apatite ya. Jadi perhatikan video bosku ya. Nama batunya batu blue apatite. Ini ya. Nama batunya batu blue apatite ya. Untuk senterannya seperti ini ya.
Nama batunya batu blue apatite. Kayak begini ya. Ya, ini untuk yang nomor 3 saya sudah videokan semua ya. Nah, batunya gitu ya. Jadi, nah kita akan melanjutkan lagi memvideokan yang nomor 4, Bosku ya. Untuk yang nomor 4 ini, nama batunya batu ini ya. Apa namanya? Batu kecubung ametis ya. Ya, ini plastiknya Bosku nih, nomor 4 ya. Tuh ya. Batu kecubung ametis ini ya. Ya, ini kita turunin dulu batunya ya. Karena mau divideokan satu persatu. Oh, batunya satu persatu kita videokan ya. Ini plastiknya di sini ya. Perhatikan video Bosku. Diperhatikan ya. Ini ya. Kecubung ametis nama batunya Bosku ya. Ini ya. Ini Bosku ya. Ya karena ini Bosku, apa banyak yang WA saya ya. Itu kemarin kan ada saya bikin 3 nomor ya untuk batu red garnet ya. Itu habis, jadi banyak yang WA sama saya ingin mau beli, tapi batunya karena udah pada laku, jadi saya buat video terbaru gitu ya. Iya, karena ada yang mau beli gitu ya di WA saya pada ini. Jadi saya langsung buat video terbaru gitu ya. Ini ya. Ini ya. Ya, kita main cepat ya memvideokan ya. Nih. Siapa cepat dia dapat gitu ya. Nah, main cepat aja gitu ya. Siapa yang cepat dia bisa dapat. Karena jual cepat Bosku ya. Nah, kalau jual cepat ya kayak begitu. Siapa cepat dia dapat. Tuh ya. Ya kalau yang beli di saya kan sudah paham ya. Nah, karena ya rata-rata itu dia sering membeli gitu ya, bukan sekali dua kali. Kadang-kadang sampai 10 kali bahkan lebih. Iya, kalau para penghobi batu kan begitu. Beli nggak cukup sekali. Terus sekali beli itu kadang-kadang ngeborong begitu. Iya. Ini ya. Untuk transaksi dijamin amanah Bosku ya. Bila ingin membeli hubungi saja nomor WA saya 0857 819 95551 ya. Tuh ya. Ya, banyak batunya ya. Isinya ya. Ini Bosku ya. Perhatikan video Bosku. Ya. Ya ini Bosku ya. Ya.
Ya ini satu lagi nih ya. Ya untuk yang nomor 4 ini, nah, saya sudah videokan semua ya. Nah, ini nama batunya batu kecubung ametis ya. Oke, kita lanjutkan lagi memvideokan yang nomor 5 ya. Untuk yang nomor 5 ini batu red garnet ya. Ini kita turunin dulu batunya ya. Kita turunin dulu ya. Nanti kita videokan satu persatu bosku, tenang. Sebentar ya. Nah ini juga ada nih bosku. Sebentar nih kena air nih, biar saya lap dulu ini ya, plastiknya. Ini masih masuk nomor 5 bosku, ini plastiknya. Ini ya. Ini ya. Batu red garnet nih ya, sebentar. Kita coba ini, matikan lampu blit. Batu red garnet ini ya. Tuh ya. Perhatikan bosku. Batu red garnet ini ya. Ya ini masuk nomor 5 ya. Ini saya videokan semua langsung di dalam plastik karena apa? Karena banyak bosku. Kalau satu-satu wah bisa kelamaan itu isinya entah berapa nggak tahu itu. Iya, nah, ini. Kalau yang ini satu persatu ya kita videokan ya. Nih, tuh. Ini ya. Ini bosku. Nama batunya batu red garnet ya. Nama batunya batu red garnet ini bosku ya. Iya karena banyak yang mau beli bosku. Kemarin itu habis bikin 3 nomor ya. Jadi ya saya langsung buat video terbaru aja ya karena banyak yang nanyain di WA bosku, dia mau beli nggak kebagian, makanya kita langsung buat video terbaru. Jadi ini siapa cepat dia dapat ya, ini bosku ya, siapa cepat dia dapat ini ya. Ya seperti ini ya, siapa cepat dia dapat. Ya. Siapa cepat dia dapat ya. Nih. Siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat gitu ya. Ya, siapa cepat dia dapat ya. Siapa cepat dia dapat. Nah batunya batu red garnet ya. Nih. Siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat ya. Siapa cepat dia dapat. Nama batunya batu red garnet. Ya. Ini ya. Siapa cepat dia dapat. Ya ini nih. Ini ya. Siapa cepat dia dapat ya. Nama batunya batu red garnet nih satu lagi ya. Masih ada kulitnya. Ya batu red garnet ini jenis batuan permata bosku ya. Ya batu-batu permata ya jenisnya. Ya ini untuk yang nomor 5 saya sudah videokan semua ya. Mau ditutup dulu plastiknya. Ya kita akan melanjutkan memvideokan yang nomor 6.
Perhatikan video bosku. Nomor 6 ya. Untuk yang nomor 6 ini batu red garnet juga nih ya. Ini saya turunin dulu batunya. Nanti kita akan videokan satu persatu. Sebentar bosku. Ya sebentar ya. Tenang. Es jatuh. Iya. Ini ya, kita turunin ya. Nah, ini ada yang ini juga ya. Ya, bentar. Mau dilap dulu nih. Karena ada kena semprot air. Karena ini kan apa batu kelawing semprot-semprot air gini. Nah. Ini. Kena plastiknya dia. Ini ya. Ini batu red garnet ya. Tuh. Ini isinya banyak nih bosku. Iya, kita tidak bisa videokan satu persatu. Jadi, nah, segini aja semua langsung kita videokan ya. Karena kalau satu-satu lama bosku. Wah, ini banyak ini. Ini ya, senterannya kayak gini ya. Iya, ya kan. Ini nomor 6 bosku ya, nomor 6 ya. Bosku ini pastinya susah dibukanya nih. Nah, ini ya kita masukin semua ya. Nah seperti ini karena kan udah ada nomor-nomornya ya nih. Tuh perhatikan ya. Nah, perhatikan ya nih. Tuh senterannya merah ya. Enterannya merah ya. Nama batunya batu red garnet ini ya. Nama batunya batu red garnet. Batu red garnet ya. Kayak senterannya. Batu red garnet. Ya. Ini bosku. Nama batunya batu red garnet ya. Red garnet. Oh, senterannya merah ya. Iya. Ya, red garnet ini jenis batuan permata, bosku, ya. Batu red garnet ya. Tuh ya. Ini bosku. Ini ya. Batu red garnet ya. Batu red garnet ya. Nama batunya batu red garnet. Batu red garnet ya. Ya kayak gini ya. Batu red garnet ya. Ini bosku. Batu red garnet namanya ya. Batu red garnet. Batu red garnet namanya bosku ya. Nama batunya batu red garnet. Batu red garnet. Batu red garnet bosku ya. Nama batunya batu red garnet bos. Ini ya, perhatikan video bos. Ah, ini batu red garnet ya namanya. Ya,
Batu red garnet namanya. Batu red garnet. Nih. Ya. Nama batunya nih batu red garnet ya. Ya, ini satu lagi ya batunya ya. Nih. Masih tertutup kulit. Ya. Nama batunya batu red garnet ya. Ya, ini untuk yang nomor 6 saya sudah videokan semua ya. Tertutup dulu plastiknya. Ya, sekarang kita akan melanjutkan lagi memvideokan yang nomor 7 bosku ya. Ini nomor 7 nih. Nomor 7 ya. Untuk yang nomor 7 ini nama batunya masih batu red garnet ya. Nih ya. Bentar nih kita turun dulu nih batu yang ini ya. Nah, ini bosku ya. Ini plastiknya nomor 7 bosku. Nih ya. Nih. Ini batunya. Ini semua bosku ya. Ya. Nih. Kita senter. Senterannya begini bosku. Nama batunya ini batu red garnet bosku ya. Red garnet ya. Red garnet nama batunya bosku ya. Nomor 7 nih bosku ya. Nomor 7 ya. Nah ini bosku nih. Nama batunya batu red garnet bosku ya. Nih. Tuh, bosku. Centerannya merah ya. Ya, diperhatikan video bosku ya. Sebentar nih kita majuin dulu kameranya bosku ya, supaya ini ya. Ini kita gini nih. Supaya apa? Lebih dekat ke ini ya. Ke batunya ya. Ini bosku. Nih. Ini ya centerannya. Nomor 7 nih bosku. Nih. Batu red garnet namanya bosku ya. Nih. Oke ya. Batu red garnet. Nama batunya nih batu red garnet bosku ya. Nih. Batu red garnet bosku ya. Nih. Ya. Ya. Batu red garnet namanya bosku ya. Batu red garnet bosku ya. Untuk yang nomor 7 ya. Kita jual cepat, siapa cepat dia dapat. Iya. Siapa yang cepat saja bosku ya. Siapa cepat dia dapat. Siapa yang cepat dia bisa dapat bosku ya. Siapa yang cepat dia bisa dapat ya. Siapa cepat dia dapat. Harga cuci ember ya. Ada harga cuci ember ya. Batu klawing. Iya ada harga cuci ember bosku ya. Ada harga cuci ember ya. Iya. Karena kemarin juga ada harga cuci ember. Saya buat video bosku. Habis itu batunya bosku. Iya. Jadi kita buat lagi lah yang terbaru ya. Ya namanya kan banyak yang minat gitu ya kan. Nah, mungkin belum kebagian ya. Jadi saya buat lagi video langsung ya. Video terbaru ya. Iya. Ya namanya kita jualan bosku ya. Iya jadi harus kita adakan terus barangnya gitu ya. Kalau sudah habis ya kita adakan lagi. Bikin video lagi gitu ya. Jadi yang terbaru lagi gitu ya.
ini ya. Nama batunya batu Red Garnet nomor 7 ya. Iya, dijual ada harga cuci ember. Batu kelaweng harga cuci ember ya. Iya. Ada harga cuci ember. Ada harga cuci ember ya. Ya, dalam arti itu obralan bosku ya. Nah, tadinya kan batunya di ember bosku. Jadi ini ya mau di apa ya, dijual obral-obral ya. Nah, karena ya jual harga cuci ember. Karena saya tidak punya gudang bosku. Biasanya kan ada obralan tuh harga cuci gudang. Harga obral murah. Nah, saya nggak punya gudang bosku. Iya, punyanya ember. Jadi saya buat aja harga cuci ember. Obral harga cuci ember gitu ya. Nah, karena ya memang iya, karena batunya kan tadinya taruh di ember. Iya, nggak ada gudang bosku. Kalau gudang kan biasanya punya lebar gitu kan. Saya nggak ada bosku. Iya, karena rumah kita juga sempit. Iya, jadi kita taruh batu-batuan saya tuh kadang di ember bosku. Iya, gitu. Kadang kan ya apa ya, biar cepat habis terus belanja lagi gitu ya. Nah, semacam itulah ya. Ya, ini untuk yang nomor 7 saya sudah videokan semua ya. Nah, jadi lanjut kita memvideokan yang nomor 8 ya. Ini harga cuci ember ya. Nah, ini harga cuci ember nih. Kita semprot dulu pakai air ini. Karena kalau nama masih bahan ya, nggak begitu jelas kalau kering-kering. Ya, jadi ini kita turunin dulu batunya ya. Iya, kita jual murah-murah nih ya, harga cuci ember. Tenang, nanti kita videokan satu persatu. Ini kan diturunin dulu batunya, mau buat tempat plastik. Setelah itu kita akan masukkan ke dalam plastik batunya. Karena ya begitu. Videokan satu persatu. Ya, ini ya, harga cuci ember ya. Ini kita taruh dulu di sini plastik ya. Ini plastiknya aja besar nih ya. Karena kan batunya banyak ya. Ini ya, dijual murah bosku, harga cuci ember, harga cuci ember dijual murah-murah saja ya. Siapa cepat dia dapat ya, siapa cepat dia dapat, siapa cepat dia bisa dapat harga murah, harga cuci ember. Nah, ini ya, harga cuci ember bosku ya, harga cuci ember ya, tuh harga cuci ember ya, batu kelaweng ya. Nah, ini harga cuci ember bosku. Iya, kita jual murah-murah saja. Siapa cepat dia dapat. Harga cuci ember bosku ya. Harga cuci ember ya. Harga cuci ember ini bosku ya. Harga cuci ember bosku ya. Harga cuci ember ya. Iya, kita jual harga cuci ember. Harga cuci ember, harga murah tentunya ya. Nah, iya, karena ember mau dicuci. Makanya kita buat harga cuci ember bosku ya, harga cuci ember bosku ya, batu kelaweng ya, batu kelaweng ya, batu kelaweng ini cukup terkenal juga bosku ya, di para penghobi batu ya, jadi ya banyak peminatnya gitu ya. Nah, harga cuci ember nih. Nah, iya tuh, ini kulit bosku ya, kulit ini, daging ini. Nah, gitu ya, gitu ya, harga cuci ember ya. Harga cuci ember ya, harga cuci ember bosku ya, ini harga cuci ember nih, ini harga cuci ember ya, tuh ya, ini kulit bosku, ini kulit, ini daging ini. Ha, ya, harga cuci ember kita jual murah-murah saja ya, siapa cepat dia bisa dapat, siapa cepat dia bisa dapat. Karena apa? Karena harga cuci ember bosku ya. Iya, harga cuci ember bosku ya, harga cuci ember. Iya, harga cuci ember, embernya mau dicuci gitu. Iya, harga cuci ember bosku, siapa cepat dia dapat. Harga cuci ember bosku ya, harga cuci ember bosku ya, harga cuci ember, jual murah, harga cuci ember ya. Dalam arti harga cuci ember itu embernya mau dicuci bosku ya. Nah, jadi batunya diobral ya. Nah, dibuatlah harga cuci ember, harga murah-murah tentunya ya. Kalau sudah cuci ember tentu murah bosku ya. Ya, ibarat harga cuci gudang. Tapi karena gudang kita tak punya bosku, apa daya ya. Jadi kita buat aja harga cuci ember gitu ya. Harga cuci ember bosku,
harga cuci ember bosku ya, batu klawing ya, harga cuci ember ya, ini saya sudah videokan semua ya, yang nomor 8 ya, kita ikat dulu plastiknya bosku. Nah begini ya, kita lanjutkan lagi memvideokan yang nomor 9 bosku. Ini kita turunin dulu batunya, kita turunin dulu bosku ya, karena mau ditaruh plastik di sini ya. Iya, kita mau videokan satu persatu bosku, supaya jelas ya. Nah, kita turunkan dulu batunya. Ini jual murah-murah saja bosku ya. Iya, kalau dari beli modalnya nggak bakalan dapat 150 bosku. Iya, ini kita jual sudah harga cuci ember bosku. Mang, ah ini nih, ini plastiknya nih. Oh ya, nomor 9 ya. Iya, ini harga cuci ember. Plastiknya aja besar. Iya, kalau dari harga belinya nggak bakalan dapat 150 ribu ya, karena ya modalnya lebih dari itu. Tapi karena kita buat harga cuci ember, ya kita jual murah-murah. Jadi ya siapa cepat dia dapat lah gitu ya. Nah ini. Ini kulit nih bosku, kulit. Nih, dagingnya. Oh. Harga cuci ember. Kalau harga cuci ember ya begitu. Tentu ya agak miring lah ya. Harga miring lah semacam begitu ya. Harga miring bosku ya. Nah nih. Harga cuci ember bosku ya. Harga cuci ember bosku ya. Harga cuci ember bosku ya. Iya, harga cuci ember bosku ya. Harga cuci ember ya. Dalam arti harga cuci ember itu berarti ada harga murah bosku ya. Iya. Kalau harga mahal nyebutnya tidak harga cuci ember gitu ya kan. Ini masih tertutup kulit bosku ya. Nah. Iya. Harga cuci ember nih bosku. Jadi jual cepat ya. Siapa cepat dia dapat. Yang cepat dia bisa dapat, yang tidak cepat tidak dapat, karena ada harga cuci ember bosku. Iya, ember yang mau dicuci, makanya disebutlah harga cuci ember. Iya, kalau ember dicuci kan berarti ya diobral harga cuci ember gitu. Iya, nih harga cuci besar ini bosku, ini kulit nih, ini daging nih. Harga cuci ember gede-gede ya batunya. Iya, banyak ini. Ya, namanya juga harga cuci ember, bosku ya. Iya, kalau harga cuci ember memang banyak. Ya, karena kan ibaratnya dijual di bawah modal ya. Ini masih kulit, bosku ya. Masih bisa dibuka lagi dalamnya. Ini harga cuci ember. Bentar nih kita geser dulu begini karena takut jatuh ke samping. Ah, ini. Lihat nih, bosku. Ah. Ini harga cuci ember, bosku. Harga cuci ember. Oh ya, harga cuci ember, harga cuci ember bosku ya. Nah, harga cuci ember ya, dalam arti harga cuci ember itu berarti ini bosku, ada harga miring lah gitu ya. Nah, semacam itu lah ya, ada harga miring bosku ya. Iya, harga cuci ember itu berarti ada miring lah harganya ya, harga murah gitu ya. Nah, karena dari namanya aja kita buat harga cuci ember, banyak ini bosku. Wah iya, kalau untuk solusi kirimnya gampang bosku, pakai yang apa, Indah Kargo, biar murah ya kalau yang bahan-bahan banyak gini ya. Oke, ini saya sudah videokan ya, itu yang nomor 9 juga ya. Nah, jadi ini akan saya perjelaskannya kembali gitu ya. Nah, jadi yang saya jual ini bosku ya, ada 9 nomor batu ya. Nah, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Nah, untuk yang 8 sama 9 ini harga cuci ember gitu ya. Oke ya, jadi untuk cara transaksi pembeliannya melalui transfer bosku ya. Jadi nanti bila bosku ingin membeli, videonya dibagikan ke WA saya. Nomor WA saya 0857-8199-5551. Ya, nanti akan saya berikan nomor rekening gitu ya. Nanti bosku setelah sudah mentransfer, disebutkan ya. Apa namanya, yang nomor berapa yang bosku tertariki dan diminati ya. Lalu kirimkan alamat lengkapnya ya. Saya mengirimnya pakai JNE, ongkos kirim dibayarkan di penerima ya. Kalau untuk yang ini yang berat nih pakai Indah Kargo biar murah gitu ya. Oke. Jadi karena ini saya rasa sudah cukup jelas informasi yang saya berikan. Jadi video akan diakhiri sampai di sini. Buat yang baru menonton video-video Atenta SB Channel, jangan lupa dukung selalu dengan klik jempol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk share dan komen-komen nih. Di setiap video-video Atenta SB Channel yang Anda sukai, like and subscribe Atenta SB Channel. Terima kasih.